Karena bahasanya diperhalus, ya Allah karuniakan kepadaku rizki yang luas, rizki yang lancar. Aslinya ya Allah fugih, aslinya diperhalus mana? Saya belum pernah mendengar ada orang berdoa, ya Allah berikan kepadaku rezeki sedikit saja nggak ada. Tapi kenapa sama Allah sampean kok gak dikei sugih, sampean kok awet melarate? Karena menurut Allah sampean lebih baik jadi orang miskin. Kalau sampean kaya bahaya, wong sampean urung sugih medite ngono. Mbah Neo sugih. Kayak gini loh, maaf. Sampean punya anak kelas 3 SD minta dibeliin sepeda motor. Kira sampean punya duit, kira-kira sampean beliin sepeda motor apa enggak? Dibeliin, tapi bukan sepeda motor, sepeda ontel, sepeda pancal, sepeda gunung. Kenapa? Menurut sampean, yang baik buat anak kelas 3 SD bukan sepeda motor, sepeda ontel. Bukan berarti nggak sayang, permintaannya nggak dikasih. Justru karena sayang, justru karena cinta. Kalau dikasih, bahaya. Understand? Understand? Ngono. Oke, nah sekarang udah. Kalau sampai yang berdoa langsung diijabah sama Allah, jangan merasa bangga, jangan merasa gembira dulu. Belum tentu itu karena Allah sayang sampean. Bisa jadi karena Allah gergeten sama sampean. Udah dikasih, biar mingkem. Kalau sampai yang doa kok kayaknya lama nggak dikasih, jangan kecil hati. Belum tentu itu karena Allah benci sampean. Justru karena Allah sayang sama sampean. Allah seneng mendengar doa sampean. Allah seneng mendengar tangisan sampean. Maka dilambat, diperlambat sama Allah, ditunda, nanti dikasih yang lebih gede. Kayak gini, misalnya sampean lagi duduk di teras rumah sore-sore, terus ada pengamen mas, pengamennya itu udah tua, suaranya welek, jebrak, nek nyanyi, ngidune muncrat-muncrat, ambune tengi, penguk 7 hari gak mandi. Kira-kira sampean tunggu sampai lagunya selesai, apa langsung sampean kasih duit biar minggat? Langsung dikasih biar minggat. Maka kalau kita berdoa langsung dikasih sama Allah, jangan berbangga diri dulu. Boleh jadi karena Allah gergeten sama kita, iki nek ora tak kei ra mingkem. Terus misalnya mas, ada pengamen di rumah sampean, wis anaknya cantik, baunya wangi, suaranya bagus, lagunya enak banget. Langsung dikasih duit apa ditunggu sampai lagunya selesai? Nambah, paham gak? Paham gak? Ayo coba kita sama-sama baca sholawat tibbil qulub. Ayo Gus Azmi, bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina paling bagus itu satu, doa dari Al-Quran, dua, doa dari hadis Nabi, langsung ijazah Rasulullah, tiga, ijazah para alim salafus salih, berikutnya, ya, doa pakai bahasa hati, halo, nah, daripada pakai bahasa Arab salah, anaknya ujian, lagi ngarap soal, biar lulus nilainya bagus, ibunya doa, tapi salah,
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wong itu doa masuk WC. Ya anaknya enggak bisa ngarap soal mencret-mencret. Orang tua dulu, kiai-kiai dulu itu kalau doa kadang pakai bahasa Jawa nyel, tapi karena berangkatnya dari hati maka ampuh. Halo. Saya itu jujur Bapak Ibu, kalau lagi ngasih di pelosok-pelosok, ketemu sama kiai sepuh, doa, gak fasih doanya. Orangnya udah sepuh. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Itu saya aminnya khusuk saya. Kenapa? Saya yakin Mbah Yai Supuh itu doanya ampuh, mandi. Karena satu, ikhlas. Dua, gak bisa bikin proposal. Tiga, gak berani merubah kwitansi. Ampuh doanya. Tapi kalau ustadz yang klimis-klimis itu, apalagi ustadz itu gak pernah ke masjid, sobone pendopo kabupaten. Gak kenal sama umat, kenalnya sama pejabat. Maaf, halo, walaupun fasih, robbana, acina, saking fasihnya, acina, fit dunia hazinin, wafil akhirat, oleh muni kau ingat dindindili merotoli, aku gah kau namin. Ya ayah kenapa, ya mohon maaf, terus kepinteran gawe proposal, takkan berani merubah kuitansi, gak mungkin mandi. Nah kalau kiai dulu, misalnya ya, punya hajat, tamu undangan kan belum pada datang, hujan deres. Waduh ini gak ada yang datang ini undangan, sepi hajat ini. Gak usah panggil pawang, gak perlu, doa sendiri. Keluar rumah, hujan deres, dangak, menengadah ke langit, doanya cuma gini. Bismillahirrahmanirrahim, langite ora sida udan, udan omok sauyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keracak, udan tinggal sauyo jarat, terang. Saya pernah lagi ceramah kayak gini, tengah-tengah ceramah lagi serius-seriusnya pembahasan, hujan. Hujan maaf berdiri mau bubar, teriak saya, jangan bubar. Yang bikin hujan Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Aku bengok bukan karena apa-apa, yuk biar punya teman aku. Dan nanti aku kehujanan sendiri lucu. Akhirnya enggak tenang. Kita baca doa, kita Fatihah, sama kita baca surat Allah Tabat 3 kali. Insya Allah terang. Ini ijazahnya para kiai. Tajak Fatihah Tabat 3 kali. Alhamdulillah tambah terus. Lah yang Fatihah saya kok kalah sama yang langit ora sido dan udan nomek sauyuh jaran. Ada orang sakit gigi mentek-mentek, Mbah Yai untuk